cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Oke, sahabat Jeep, kali ini barang yang aku unboxing adalah lift kit untuk Jeep JL Terraflex 2.5 inch. Ini dia videonya. Yang pertama nih guys, ada 3 box untuk Jeep JL 2.5 inch. Jadi buat kalian nih yang pengen pakai ban 35 tapi nggak kelihatan cebol atau kelihatan cungkring, bisa pakai ini. Karena untuk fitment sendiri nih, aku kasih tahu dulu nih buat kalian sebelum kita unboxing. Untuk fitment sendiri, lift kit 2.5 inch itu paling enak, paling fit itu pakai ban ukuran 35. Dan sementara untuk 3.5 inch itu pakai ban ukuran 37. Ya, di atasnya lagi kalian tau lah ya, pakai ban 40, pakai ban 39, 42 kalau ada yang mau juga, itu bisa banget guys. Dan ya udah, kita langsung unboxing 3 komponen untuk Jeep JL dari Terraflex, khususnya 2.5 inch. Let's go. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Ini yang pertama guys, ada barang kecil biasanya. Kalau ini sih, nah bener kan dugaanku, ini adalah kita bilangnya apa ya, dia tuh join lah, bisa kita bilang join lah ya. Jadi dia yang akan menjadi stopper di bagian atas. Ini yang akan gantiin stopper yang lama nih. Untuk yang lamanya kan dia masih ada di bawah, tapi untuk travel panjangnya ini udah disesuaikan untuk lift kit 2.5 inch-nya, guys. Ini bahannya kayak busa, tapi busanya itu dia agak kentut. Bukan lentur ya, agak keras dia. Tapi elastis kok. Karena ya kalian tahu kan nahan bobot mobil tuh biar lebih aman. Jadi untuk si softshocknya tuh lebih aman. Nah untuk bagian depan dan belakang itu beda ya. Yang gede itu belakang, yang panjang kayak gini nih itu bagian depan. Oke, jadi itu barangnya yang bisa kita unboxing di box nomor 3. Ini kan ada nomor-nomornya juga nih, enak juga ya. Terus kita unboxing ini nih, yang spesial lagi guys. Jadi sebenarnya untuk lift kit 2.5 inch Terraflex ini di Jakarta khususnya ya, itu ada beberapa macam guys. Jadi ada 2 macam sih yang umum gitu ya. Jadi yang ada aramnya sama tanpa aram. Kalau yang tanpa aram itu harganya jauh lebih murah. Jadi kalian harus sedikit ini ya, dalam membeli barang. Ntar kalau ditanya, ini 2.5-nya dapat aram nggak bro? Nah, kalau nggak dapat aram, harganya lebih murah guys. Kalau di Pioneer, kita ready stock yang dengan aram. Tapi kalau kalian mau tanpa aram juga bisa sih. Jadi nanti kenapa 2.5-nya JL tuh pakai aram? Ya sudah merupakan rancangan atau rakitan khusus dari teknisi ataupun master di Terraflex nih guys. Tuh ada control kitnya kan, ini aram. Aramnya emang nggak ini, nggak 8 piece gitu ya. Ini hanya 2 piece aja. Nah ini dia guys untuk aramnya nih. Kalian bisa lihat kan? Ini kalau lihat di sampingnya sih, oh nggak ada tulisannya. Ini aramnya, nih tuh. Cuman ini bagian aram harusnya ini depan ya, depan bagian bawah. Nih, untuk aramnya nih. Tuh, Terraflex Sport. Busing-busingnya pastinya udah kuat, aman semua, anti bocor, anti rembes, dan ini awet. Kurang lebih ya, kalau pemakaian normal gitu ya, pasti lama banget sih, bisa hampir 10 tahunan guys. Untuk pemakaian daily aja tuh. Ini ada tulisannya juga sih di sini, nanti bisa didetailin lagi. Ya, plug and play pastinya dengan lubang yang lama, dengan baut yang lama juga plug and play, dan gampang banget masangnya. Karena ya sama aja kayak masang aram biasa. Oke, kita lanjut nih ke kardus yang utama. Dan sebenarnya di dalam per ini nggak cuma per aja guys, tapi ada beberapa komponen kit lagi yang sudah include. Jadi kalau kebanyakan dus nanti kena kubikasi, mahal. Oke, ini dia barang-barangnya. Nih, yang pertama aku ambil paling gampang. Ini bisa dibilang kayak tatakan per. Ini ya guys. Bahannya dari karet juga nih. Karet ke plastik nih. Kuat lah pastinya, aman ya.
jangankan digetok, dia besi sama besi aja buat penahan dia kuat. Jadi kalian gak usah khawatir. Ini ada stopper juga untuk stopper di bagian bawah, karena kan tadi atasnya tuh udah pakai join yang elastis ya. Ini kalau ini pure plastik nih bahannya dia. Ini ada ukurannya juga tuh 0,5 0,5, jadi kalau di total ya jadinya 2 inch untuk stoppernya. Stoppernya macam-macam sih, jadi tinggal di setting lagi aja. Ada banyak sih. Nah ini ada stopper yang gedenya juga nih, 2 inch untuk di bagian bawahnya juga nih, sama 2 inch. Oke, kita lihat lagi dapat apa lagi nih bro. Ini dapat link stabil. Otomatis lah ya, kalau udah lift kit pasti harus dapat link stabil. Nah ini panjang untuk link stabil sendiri, ini biasanya dipakai di bagian belakang, dan untuk belakang yang lama itu dipakai di bagian depan untuk mencari travel nih guys. Busing-busingnya pasti kuat ya, baru besi Amerika sama besi Cina mah beda bro, bahannya juga, kualitas aja apalagi lah, gak usah diragukan. Oke, jadi dapat link stabil. Ini link stabilnya 2 ya, yang aku buka baru 1, karena satu lagi di bagian sini nih. Tuh, bener kan? Ini link stabilnya yang sebelah, satu lagi. Lalu, ini kita lanjut. Ini dapat bracket track bar bagian belakang. Nah, ini aku cerita sedikit deh mengenai bracket track bar. Oke, ini bracket track bar bagian belakang yang sudah plug and play juga pastinya, karena Amerika design itu beda banget lah ya sama yang lain. Dan ini fungsinya adalah untuk membenarkan sudut yang berubah akibat adanya lift kit guys. Kalau body di lift up gitu, perlu banget deh yang namanya bracket track bar. Karena kalau bracket track bar nggak terpasang, kalian masih maksain pakai track bar yang lama, otomatis posisinya dia bakalan ketarik dong. Harusnya standar begini nih kurang lebih ya. Kalau kalian udah lift up body, bodinya naik dong. Posisi bawah dia tetap seperti ini. Jadi diperlukan nih, namanya si bracket track bar, biar posisinya ini tuh balik ke sudut normal gitu. Jadi walaupun udah ditinggiin, posisi track barnya dia bakalan agak lurus. Kenapa? Karena kalau nggak lurus, mobil kalian bakalan miring guys. Kalau miring tuh jalan gini nih, depannya ke kiri, belakangnya ke kanan pantatnya. Jalan gini, jalan tetap lurus. Aneh kan ya? Nah jadi ini salah satu fungsi dari bracket track bar. Bentar ya, ini kita keluarin salah satu pernya dulu deh. Nah ini dia pernya guys, jadi ini per bagian depan. Untuk bagian depan sendiri jangan salah, kalau depan tuh pasti dia lebih panjang daripada yang belakang. Yang belakang tuh dia agak gendut tapi pendek. Nah ini posisi si pernya, dia ngebentuknya itu linear kalau kita bilang ya, kategori dari si pernya. Beda dengan brand sebelah yaitu Metal Clock. Metal Clock itu dia true dual red. Sebenarnya untuk linearnya Terraflex pun itu hampir mirip-mirip kayak true dual rednya, cuman dia kurang lebih rapat aja. Kalau Terraflex di atasnya emang ada 1, 2, 3, 4 ulir yang agak rapat, sementara untuk yang Metal Clock dia tuh lebih banyak ulirnya dan atasnya tuh jauh lebih rapat kalau pada saat nanti dipasang. Ini untuk bagian per belakangnya nih. Nah yang aku bilang tadi, per belakang itu dia karakteristiknya gemuk guys, gemuk tapi pendek. Beda kan nanti ukuran, kalau misalnya kalau tadi kan agak panjang. Nah ini linear dari bagian per yang belakang, dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ulir. Bedanya kalau dengan yang 3,5 otomatis dia jauh lebih panjang dong, karena yang melift up body adalah per sendiri guys. Nah ini dapat link stabil juga nih di bagian sini kan. Ini juga nanti akan terpasang, tinggal diukur aja kira-kira mana yang bagus, mana yang cocok. Masih bisa nggak pakai yang belakang punya, yang standarnya kayak gitu. Dan oke deh, kayaknya itu aja. Sisanya sih sama. Oh, cuman dapat ini aja nih, ucapan cinta dari Terraflex guys. Oh, dapat manual book juga kan, manual book. Ini barang kecil terakhirnya. Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira apa nih? Ya, ini dia komponen kitnya. Yang gimana? Kayak bump stop, stopper-stopper, tuh ya. Bracket-bracket juga. Ini dapat semua. Nah, ini bukan puzzle, tapi tatakan, yaitu bump stop di bagian belakang. Oke, ada logo Terraflex-nya. Keren ya.
Ini stopper juga nih. Jadi dia bakalan nempel sebelah sini. Kayak gitu, guys. Oke, jadi itu dia ya, paling terakhir kalian dapat stiker TerraFlex Suspension. Ini bakalan dipasang biasanya teman-teman tuh di kaca bagian depan untuk tulisan TerraFlex Suspensionnya. Dan ya udah guys, aku rasa ini waktu udah kepanjangan ya. Terima kasih nih udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Intinya buat kalian yang masih bingung barangnya dapat apa aja, kalian bisa di Instagram di @pionijeep atau kalian bisa WhatsApp kita di 0822 11101101. Mau check out di marketplace kita juga bisa di Blibli, Bukalapak, Tokopedia, terakhir kita ada di Shopee, dan semuanya official store. Ya udah deh, sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Terima kasih udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Dadah. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up.